Kita akan membuat aplikasi perhitungan gaji dan PPh 21 di video ini. Dan untuk mengikuti video ini, Anda harus pertama mendownload file atau template-nya. Dan kalian bisa download di link ini ya. Oke, jadi kalian download template yang akan digunakan di video ini. Kalian download di sini, ini linknya. Linknya ini juga akan saya taruh di deskripsi video. Kalian bisa langsung klik di sana. Dan untuk download filenya, kalian buka ya seperti ini. Dan kalian bisa klik yang ini, kode, dan pilih download zip. Atau bisa juga dengan klik file yang ini. Dan kalian bisa pilih download. Oke. Okay. Nah, setelah kalian mendownload filenya, kalian akan punya satu file seperti ini. Dan template-nya sudah saya buatkan ya. Jadi, seperti ini ya tampilan template-nya. Terdapat 7 sheet di sini. Jadi, ada info, IMP, teks, bank, var, slip, dan text slip ya. Oke. Saya akan jelaskan dulu untuk template filenya. Untuk template filenya ini, yang tampilan yang pertama ini akan berisi informasi umum ya. Informasi umum seperti nama perusahaan, alamat perusahaan, periode, nama staff, posisi staff. Dan ada sheet berikut yaitu IMP. Nah, ini sheet untuk kita input data karyawan dan juga untuk gajinya. Gaji, tunjangan, serta nanti kita akan input formula Microsoft Excel di sini untuk menghitung BPJS, jaminan kesehatan, jaminan kematian, dan semacamnya. Oke, okay, jadi saya sudah buatkan template-nya untuk Anda ya. Dan juga ada sheet untuk perhitungan PPh 21-nya. Oke. Okay. Jadi kalau Anda perhatikan di sini ada nama karyawan, status, NPWP, gaji bruto, baru ada biaya jabatan, biaya pensiun, iuran dibayar karyawan, penghasilan itu sebulan, penghasilan itu setahun, PTKP, dan seterusnya. Ini sesuai dengan standar perhitungan PPh 21. Dan ada bank, nantinya sheet ini akan berisi data take home pay yang diterima oleh setiap karyawannya. Jadi take home pay ini yang nanti harus ditransfer ke rekening karyawan masing-masing. Dan ada sheet untuk VAR, jadi ini berisi variabel yang digunakan dalam kalkulasi di aplikasi perhitungan gaji karyawan maupun PPh 21 ya. Jadi ada variabel di sini ya, seperti BPJS. BPJS itu untuk pemberi kerja membayar yang 4%, pekerja membayar yang 1% ya. Jadi totalnya itu adalah 5% dari gaji karyawan. Dan ada batas bawah, batas atasnya. Ya. Batas atasnya 8 juta, batas bawahnya 3.500.000. Tapi saya tidak tahu untuk aturan terbaru dari BPJS ya, apakah ada perubahan aturannya atau masih tetap sama. Nah, ini nanti tinggal disesuaikan saja ya. Kalau misalnya BPJS aturannya berubah, misalnya persentasenya 3% dan 2%, nah ini tinggal kita sesuaikan saja di sini. Oke. Okay. Selanjutnya ada sheet untuk slip. Oke. Okay. Dan ada sheet juga untuk slip, tapi slip untuk perhitungan pajak. Yang mana slip ini harus kita berikan ke karyawan setiap kali akhir bulan atau setiap kali karyawan menerima gaji ya, atau setiap kali gajian. Oke, saya akan jelaskan sedikit bagaimana cara membuat tampilan ini ya, atau membuat sheet ini. Nah, caranya sebenarnya sangat mudah ya untuk sheet info ini. Ini sebenarnya hanya format saja,
Jadi kita format warnanya. Untuk format warna kita seleksi sel yang mau kita format, kita ketap home dan kita pilih warna yang kita inginkan ya. Seperti ini. Kalau Anda perhatikan di sini ada garis-garis ya, garis-garis ini adalah border. Nah, caranya, cara untuk membuat border ini kita seleksi sel yang mau kita format. Kemudian kita bisa klik yang ini ya, di tab home, kita klik number format. Atau kalian bisa tekan shortcut, ada shortcutnya ya, shortcutnya Ctrl 1. Nanti akan muncul tampilan jendela format cell. Pilih tab border dan kalian bisa atur bordernya sesuka hati di sini ya. Oke, seperti ini. Kemudian untuk sheet berikutnya, yaitu EMP, saya akan jelaskan sedikit bagaimana cara untuk membuat sheet ini. Nah, caranya adalah di sini saya pakai tabel, tabel Excel. Nah, untuk bikin tabel Excel ini caranya sangat mudah ya. Saya akan contohkan, misalnya saya akan membuat tabel untuk kolom berikut ya. Jadi misalnya saya punya kolom seperti ini dan saya mau ubah jadi tabel. Caranya adalah seleksi ya, sel-sel yang kita mau ubah jadi tabel. Dan kita bisa tekan shortcut lagi ya. Shortcutnya itu untuk bikin tabel pada Microsoft Excel adalah Ctrl T ya. Jadi akan muncul jendela create table seperti ini. Dan karena di sini saya sudah punya header untuk tabelnya, tabel yang ingin saya buat, kita centang my table has header dan pilih OK. Selanjutnya kita bisa mengatur style atau format atau ya macam-macam ya terkait dengan tabel ini. Nah, kita bisa ke tab design dan kita bisa atur stylenya. Kalau Anda perhatikan di sini saya juga memberikan warna untuk header. Di sini ada yang warna hijau, ada yang warna biru. Nah, caranya sama ya dengan cara yang sebelumnya. Jadi kita seleksi saja header yang ingin kita berikan warna dan kita pilih warna yang kita mau. Seperti ini ya. Oke. Selanjutnya untuk sheet teks ya, yang berisi perhitungan PPh, pajak penghasilan 21. Ini tabel juga. Jadi sama ya dengan sheet yang sebelumnya. Oke, tinggal di format, diatur stylenya, diberikan warna ya. Dan sheet-sheet yang selanjutnya itu sama ya. Ini tabel juga, yang ini tabel juga ya. Kemudian yang ini tidak menggunakan tabel, tetapi caranya ya sama-sama seperti sheet yang pertama ya. Jadi kita tinggal atur saja tampilannya. Jadi kolomnya di atur lebar kolomnya sesuka hati, kemudian bisa dikasih warna. Ini ada garis-garis ini ya, sama seperti cara yang sebelumnya itu menggunakan border. Oke, baik, selanjutnya kita langsung saja ke sheet yang pertama, yaitu sheet EMP. Dan di sini kita akan langsung menuliskan formula Excel untuk kita membuat aplikasi perhitungan gaji dan perhitungan PPh 21 dengan menggunakan Microsoft Excel ya, dengan menggunakan template ini. Oke. Nah, kita langsung ke kolom pertama yang perlu untuk kita berikan formula Excel, yaitu yang gaji pokok atau tunjangan. Baik, untuk formula kolom P atau formula untuk gaji pokok dan tunjangan, saya sudah punya formulanya. Nah, ini formulanya ya. Jadi untuk gaji pokok tambah tunjangan ini saya salin saja. Oke. Jadi formulanya jika ID karyawan nilainya 0, nilainya bukan 0 atau nilainya berisi nilai, maka kita akan mengkalkulasi nilai dari kolom B salary
sampai nilai di kolom tunjangan, ya, tunjangan lainnya. Jadi kita mengkalkulasi atau menjumlahkan nilai dari base salary sampai tunjangan lainnya. Ini ya, jika ID karyawannya tidak kosong ya, atau berisi nilai. Oke, lanjut untuk kolom BPJS. Ini ya, saya salin saja formulanya. Nah, untuk kolom BPJS ini kalkulasinya dia mengkalkulasi dengan melookup value dari sini ya. Jadi kalau kalian perhatikan formulanya, dia lookup value var jaminan code TB MP header BPJS ya. Jadi dia lookup value-nya di sini. Nah, ini ya var jaminan jadi dia melukap value-nya dari tabel ini ya. Oke, dan selanjutnya untuk JKK. Untuk kolom JKK, kita langsung copy paste aja ya formulanya. Oke. Ya, sama juga ya, formulanya ini dia nge-lookup value di sini ya. Jadi, BPJS, JKK ya. Selanjutnya untuk JKM. Oke, okay, JHT. Jaminan pensiun. Oke. Okay. Untuk iuran lainnya ini di input secara manual sesuai dengan data karyawannya. Kalau karyawan itu dia punya iuran yang lain yang dibayarkan oleh perusahaan. Oke, jadi sebenarnya formula BPJS, JKK, JKM, JHT, JP itu sama ya formulanya. Jadi kita nge-lookup value yang ada di tabel ini ya, tabel var jaminannya. Jadi kalau dia BPJS, dia lookup-nya BPJS, kalau dia JHT, dia lookup-nya JHT, dan seterusnya. Oke, kita lanjut ke kolom W. Dan untuk yang BPJS, ya ini untuk yang dibayar oleh karyawan ya. Oke, untuk JKM, formulanya yang ini. Kalau kalian mau melihat formulanya, kalian bisa pause videonya ya. Pause dulu videonya kalau kalian ingin melihat formulanya ya. Oke. Okay. JHT. JP. Iuran lainnya di input secara manual. Oke, okay. Jadi formula BPJS yang dibayar oleh perusahaan dan yang dibayar oleh karyawan ini sebenarnya formulanya sama ya, tinggal kita ganti variabelnya. Yang satunya itu dia ambil dari kolom yang ini, pemberi kerja ya, ini yang dibayar oleh karyawan, sedangkan yang dibayar oleh ini yang dibayar oleh perusahaan ya. Sedangkan yang dibayar oleh karyawan dia ambil di kolom yang ini ya, pekerja ya. Oke, seperti itu. Oke, kita langsung lanjut ke untuk yang penghasilan tidak rutin. Ini adalah data yang diinput ya, dikalkulasi oleh orang HRD dan diinput secara manual. Ini tidak membutuhkan formula.
atau rumusnya. Oke, kita lanjut ke kolom AF atau di kolom gaji bruto ya. Jadi ini gaji bruto yang akan digunakan untuk perhitungan pajak. Nah, untuk formulanya saya salin saja formulanya ya, ini. Oke. Jadi kalau Anda perhatikan formulanya, ya, jadi kita mengkalkulasi mulai dari iuran yang dibayar perusahaan sampai mulai dari gaji pokok ditambah tunjangan, ditambah iuran yang dibayar oleh perusahaan, ditambah iuran yang dibayar oleh karyawan, ditambah penghasilan tidak rutin. Itu yang nanti jadi dasar untuk perhitungan pajak ya. Jadi ini gaji bruto, dan untuk gaji bruto yang biasa, jadi ini gaji bruto yang untuk yang kita perlukan untuk perhitungan pajak ya. Sedangkan untuk gaji bruto yang biasa, yaitu iuran yang dibayarkan oleh perusahaan ditambah dengan penghasilan tidak rutinnya. Oke, jadi gaji pokok ditambah tunjangan ditambah iuran yang dibayar perusahaan ditambah dengan penghasilan yang tidak rutin. Oke. Nah, kita lanjut ke potongan ya. Nah, untuk potongan BPJS kita salin saja formulanya ya. Nah, jadi potongan BPJS itu kita mengurangkan dari gaji karyawan tersebut ya, sesuai dengan berapa iuran BPJS yang harus dipotong dari karyawan tersebut. Nah, ini ya. Nah, jadi BPJS dan BPJS ya. Jadi kita total saja BPJS yang dibayar oleh perusahaan dan yang dibayar oleh karyawan. Oke, untuk JKK sama juga ya. Jadi kita total JKK yang dibayar oleh karyawan sama JKK yang dibayar oleh perusahaan ya. Jadi ini JKK ya yang dibayar oleh perusahaan ditambah dengan JKK yang dibayar oleh karyawan. Oh, tidak ada ya. Untuk JKK hanya dibayar oleh perusahaan ya berarti. Oke. Selanjutnya untuk potongan JKM. Ini ditambah yang dibayar oleh karyawan. Nah, ini ada error, kita tambahkan if error untuk menghilangkan tampilan error di sini. Oke, untuk JHT ini ya, JHT yang dibayar oleh perusahaan ditambah dengan JHT yang dibayar oleh karyawan. Oke, kita tambahkan juga if error untuk menghandle error dari formula ini. Oke, untuk JP ini JP yang dibayar oleh perusahaan ditambah dengan JP yang dibayar oleh karyawan. Jadi sebenarnya formulanya sama saja ya, itu-itu saja tapi digunakan berkali-kali. Oke, potongan iuran lainnya. Ini ya, iuran lainnya yang dibayar oleh perusahaan ditambah dengan iuran lainnya yang dibayar oleh karyawan. Oke. Selanjutnya potongan lain tidak memerlukan formula ya. Untuk potongan lain ini diinput secara manual dan juga ada remarks-nya ya untuk keterangan atas potongan yang lain. Oke. Selanjutnya untuk PPh 21 ini kita akan look up atau kita akan ambil nilainya di sheet tax atau sheet di sheet pajak ya. Oke.
Untuk formula PPH 21, nah ini saya salinkan saja ya formulanya. Nah ini masih kosong ya, karena kita belum input untuk sheet tax ya, atau sheet untuk pajaknya. Oke, untuk take home pay ini yang terakhir, kita salin saja formulanya ya. Baik, kita sudah selesai untuk mengisi formula di sheet IMP ya. Kita lanjut ke sheet tax ya, atau sheet untuk PPh 21 untuk pajak. Nah, untuk ID karyawan ini kita sama dengan, kita ambil yang ID ini ya. Oke. Seperti ini. Dan kalau kalian tidak suka ada tampilan 00 seperti ini, bisa gunakan if sama dengan TDMP at ID karyawan ya. Oops. Oh, ini tidak sama dengan. Baru di sini kita, jika ID karyawan tidak ada, maka kita kasih nilai empty string. Oke. Okay. Untuk nama, untuk nama saya mau ambil nama dan marganya ya. Jadi nama ya, nama dan marga saja ya. Jadi nama baru kita gabungkan seperti ini. Dan marganya. Oke. Okay. Untuk status sama dengan, kita ambil statusnya ini ya. If tidak sama dengan empty string, maka oke, okay, NPWP-nya sama juga ya. Kita ambil yang ini. Sama dengan oke, okay. Gaji bruto yang untuk pajak, perhitungan pajak sama dengan, kita ambil yang gaji bruto yang tadi ya, gaji bruto yang untuk perhitungan pajak yang ini. Oke, okay. Nah untuk biaya jabatannya saya salinkan saja ya formulanya untuk biaya jabatan. Ini ya, biaya jabatannya. Oke. Okay. Jadi biaya jabatannya ini dia melukap value dari sheet VAR ya, yang ini ya. Oke. Okay. Nah, untuk biaya pensiun saya salin saja formulanya. Okay. Untuk iuran dibayar karyawan ya, ini ya saya salinkan saja formulanya, karena gini, iuran yang dibayar karyawan itu dikurangkan di dalam perhitungan PPh 21 ya. Oke, okay. Dan penghasilan itu sebulan saya salin saja. Jadi bisa Anda perhatikan di sini, gaji bruto itu dikurangi dengan biaya jabatan, biaya pensiun, dan iuran yang dibayar oleh karyawan.
dan kita dapatnya penghasilan neto sebulan. Nah, untuk penghasilan neto setahun ini kita kali 12 ya pastinya. Ya, kita kali 12 ya. Ini saya salin saja ya formulanya. Oke, dikali 12 ya. Dan untuk PTKP oke. Jadi ini ya formulanya untuk menghitung PTKP-nya ya. Jadi if ID karyawan lookup value var bla 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 bla. Oke. Baik, untuk PTKP setahun dikali 12 lagi ya pastinya. Oh, sorry, ini yang PKP setahun ya. Oke. PKP setahun dikurangi dengan PTKP ya. Jadi penghasilan tidak kena pajak harus dikurangi dari penghasilan dari karyawan tersebut untuk mendapatkan penghasilan kena pajak. Baik, selanjutnya pembulatan. Saya salin saja ya formulanya. Oke. Dan PPh 21 sebelum penalti ya. Nah, ya. Buat karyawan yang tidak memiliki NPWP, dia akan kena penalti ya. Penalti itu 20% ya. Jadi, pajaknya itu kan lebih besar 20% dibandingkan kalau karyawan itu dia punya NPWP. Selanjutnya, penalti NPWP. Saya salin saja formulanya. Oke, dan PPh 21 terhutang. Oops. Dan PPh 21 sebulan ya. Jadi dibagi 12. Oke, kita sudah selesai dengan perhitungan PPh 21-nya. Kita sudah input formulanya dan sudah bisa digunakan untuk menghitung PPh 21 karyawan. Selanjutnya untuk banknya ya. Jadi di sini saya sudah masukkan juga formula-formulanya ya di sini. Jadi kita masukkan saja ya formulanya ini. Oke. Jadi sebenarnya untuk bank ini kita tinggal salin-salin data ya, salin-salin data dari sheet IMP ya. Jadi namanya, nomor rekeningnya, kita tinggal ambil-ambil dari sini ya. Banknya ya, baru take home fee-nya ya. Tinggal disalin dari sheet IMP ya. Tinggal dibuat formula untuk menyalin nilai-nilai yang ada di sheet IMP. Oke. Jadi nanti kita akan punya seperti ini ya, salary data. Untuk take home pay karyawan ya. Data ini, yang data bank ini sangat berguna untuk membayar gaji karyawan ya. Jadi kita tinggal berikan saja data ini, file ini ya, ke petugas banknya. Nanti petugas banknya bisa transfer satu persatu. Di sini sudah ada nomor rekening, sudah ada nama karyawan, dan sudah ada jumlah yang harus ditransfer. Oke. Dan ini slipnya ya. Untuk slipnya menggunakan formula sum if ya. Jadi buat kalian yang masih kurang paham dengan fungsi sum if, kalian mungkin bisa tonton ada video saya yang bahas mengenai formula sum if. Jadi ini sebenarnya kebanyakan sum if ya, seperti itu ya, formula-formula Excel yang biasa. Oke. Dan sudah ada di template-nya ya, template yang bisa kalian download sudah ada. Nanti slip-nya ini bisa langsung dicetak. Oke. Jadi tinggal masukkan nomor ID karyawan,
ya seperti ini, maka secara otomatis akan muncul di sini. Jadi slipnya ini saya sudah buat dua seperti ini biar bisa menghemat kertasnya ya. Jadi sekali dicetak kita bisa cetak untuk dua karyawan ya. Oke. Jadi kita bisa lihat perhitungan gajinya di sini ya. Jadi gajinya, tunjangannya, baru ada potongannya ya, sampai tekompenya ya. Nah, ada juga slip untuk pajaknya ini ya. Jadi karyawan itu dia bisa lihat perhitungan pajak dari gajinya itu seperti apa yang dikurangkan, oke? Okay? Nah, demikian ya untuk aplikasi perhitungan gaji dan perhitungan pajak PPh21. Kita coba contohkan ya, karyawan baru misalnya kita tambahkan karyawan di sini, IMP nomornya 04, namanya misalnya apa ya enaknya, Fitra, nama keduanya Mega, marganya katakanlah apa ya, ya itu aja, banknya BNI, nomor banknya, statusnya misalnya K3 ya. Ya, status itu kalau ada yang belum tahu, TK itu tidak kawin, K1 itu dia kawin, kawin satu anak ya, K2 kawin dua anak, K3 kawin tiga anak. Nah, jadi statusnya ini akan berpengaruh ke perhitungan PPh21-nya ya. Jadi semakin banyak tunjangannya, semakin besar juga pengurangan pajaknya ya. Oke, NPWP-nya misal katakanlah si Citra ini tidak punya NPWP ya. Jadi seharusnya dia kena penalti ya, penalti pajak karena tidak punya NPWP. Jadi kalau tidak punya NPWP dikosongkan saja. Base salary katakanlah dia 5.700.000 ya. Tunjangan jabatan 100.000, dia dapat tunjangan transport katakanlah 250.000, dia dapat tunjangan konsumsi 500.000. Jadi ini tinggal diisi ya sesuai dengan data karyawan. Tunjangan lain misalnya 100.000. Nah, jadi ini sudah terkalkulasi otomatis ya. Jadi gaji pokok ditambah tunjangan, baru BPJS-nya sudah terhitung atau sudah terkalkulasi secara otomatis ya karena kita sudah pakai formula Excel di sini. Dan perhitungan BPJS ini yang dibayar oleh karyawan dan juga yang dibayar oleh perusahaan dan juga yang dibayar oleh karyawan ini sudah sesuai dengan data yang ada di sini. Jadi data untuk perhitungan jaminan-jaminan ini, BPJS, JHT, JKK, datanya ini tinggal kalian sesuaikan dengan peraturan terbaru ya dari BPJS. Misalnya kalau ada perubahan ya, setahu saya yang terakhir 4% dan 1% untuk BPJS ya. Untuk jaminan pensiun 2% dan 1%. Untuk jaminan hari tua 3,7% dan 2% ya, seperti itu. Tapi tinggal dicek lagi ya untuk update datanya dan juga untuk batas atas batas bawahnya ya. Tinggal dicek baru tinggal dimasukkan di sini. Jadi otomatis perhitungannya akan menggunakan data yang ada di sini untuk yang iuran yang dibayar karyawan maupun yang dibayar oleh perusahaan. Oke. Jadi kalau misalnya ada iuran lainnya, katakanlah si Citra ini dia punya iuran lainnya yang dibayarkan oleh perusahaannya. Selain iuran-iuran yang BPJS, JKK, katakanlah dia punya iuran yang lain sebesar 200.000 yang dibayarkan oleh perusahaan dan yang dibayarkan sendiri oleh dia adalah 100.000. Oke. Bonus 300.000. Lembur THR tidak rutin lainnya ini tinggal diisi sesuai dengan data karyawannya. Jadi kita langsung dapat di sini gaji brutonya untuk perhitungan pajak dan gaji bruto untuk yang untuk dibayarkan ke dia ya, yang untuk ditransfer ke dia, baru ada potongan. Jadi ini semua yang harus dipotong ya dari gajinya si Citra. Oke.
Kemudian kalau ada potongan lainnya, misalnya si Citra itu dia sempat melakukan pinjaman di PT Kes perusahaan untuk keperluan pribadi ya. Kita bisa potong di sini misalnya 200 ribu ya pinjamannya. Pinjaman dari PT Kes kantor. Oke. Okay. Nah, ini PPh 21-nya sudah otomatis ya 73.000 dan take home pay-nya 6 juta sekian. Nah, kalau kita lihat PPh 21-nya ini ya Citra Abu Bakar, dia tidak punya NPWP, ini gaji brutonya, biaya jabatan, biaya pensiun dan lain-lain, dan dia kena penalti ya. Penalti karena tidak punya NPWP 146.000 dan ini adalah PPh sebulannya ya 73.000. Oke. Okay? Ini kita tambah satu baris di sini. Nah, ini sudah muncul ya Citra. Ini yang harus ditransfer, ini nomor banknya ya. Oke, kita coba ya. IMP 04 Citra ya ini ya. Nah, di sini ada potongan lainnya, pinjaman dari PT Kes Kas Kantor ya. Oke. Dan ada juga untuk slip pajaknya, kita coba. Oke. Okay. Oh, untuk oh, oke. Ini seharusnya dijumlah ya. Karena penalti itu dia seharusnya menambah pajaknya si karyawan tersebut ya. Jadi ini kita seharusnya jumlahkan ya seperti ini. Oke. Okay. Jadi PPh 21 kalau dia tidak kena penalti 732.000, tapi karena dia tidak punya NPWP dia dapat tambahan 146.000. Jadi totalnya 879.000. Disebulankan 73.000 ya. 73.265. 73.265. Oke. Okay. Baik, demikian untuk aplikasi perhitungan gaji dan juga untuk perhitungan PPh 21. Kalian bisa download template-nya di sini ya. Di link ini ada juga link-nya, nanti saya kasih di deskripsi videonya. Dan kalian silakan ikuti videonya video ini untuk input formulanya setelah kalian download template-nya ya. Jadi kalian kerjakan dari template tersebut. Dan kalau kalian masih punya pertanyaan, masih ada yang belum paham terkait dengan aplikasi ini, silakan untuk kasih komentar di video ini. Oke, demikian dulu ya untuk video mengenai pembuatan aplikasi untuk perhitungan gaji dan juga untuk perhitungan PPh 21 karyawan. Semoga video ini dan informasi ini bermanfaat untuk Anda. Sampai jumpa.